juga hanya ingin bahwa apa yang sudah disepakati dalam poin MOU itu dilaksanakan. Mungkin itu saja harapan dari kami perempuan. Kalau kami dari perempuan Aceh, khususnya dari Liga Aceh, melihat sebenarnya kami tidak melihat bendera ini sebagai polemik ya. Karena di Helsinki sendiri sudah disepakati. Sebetulnya mempolemikkan itu, yang menimbulkan itu sebenarnya juga karena ketidakpahaman, kurang-kurang sosialisasi. Karena poin dalam MOU Helsinki sendiri itu sudah jelas soal bendera. Sebenarnya itu tidak ada masalah. Dan apalagi sekarang kan sudah ada. Jadi sebenarnya ini masalah kebiasaan dan sosialisasi. Adjustment kalau bahasa Inggris. Adjustment kita menyesuaikan. Bagaimana 4 Desember itu tidak terulang-ulang setiap tahun ada kasus bendera. Sebenarnya saya pikir kalau ini juga tidak terlalu diambil pusing, ini tidak ada di masalah. Berapa jam sih orang naikin bendera, habis itu sudah selesai. Saya pikir ini tidak juga menjadikan buruk bagi perdamaian. Saya pikir ini malah menjadi sesuatu kekuatan bahwa trust building di sini sudah dibangun. Perasaan saling percaya antara pemerintah Republik Indonesia dan juga gerakan Aceh Merdeka sudah sangat terjalin dengan baik, sehingga setiap tahun kita merayakan milad GAM ini dengan tenang. Tidak ada masalah. 17 Agustus kami menaikkan bendera Republik Indonesia, 15 Agustus kami merayakan kemenangan perdamaian Aceh, dan 4 Desember kami menaikkan bendera milad GAM. Jadi sebenarnya ini kalau menurut saya tidak menjadi polemik lagi. Kami tidak bermaksud memprovokasi, tetapi hanya mengingatkan karena milad gerakan Aceh Merdeka ini adalah juga merupakan fondasi dari kuatnya perdamaian kita di Aceh. Jadi wajar saja jika ada masyarakat memang yang menaikkan bendera ini. Kami berpikir selama itu tidak mengganggu ketertiban umum, selama tidak melakukan kekerasan, itu kan tidak masalah saya pikir. Sama saja kita merayakan 15 Agustus perayaan perundingan MOU Helsinki, kan tidak masalah juga. Sama juga dengan ini. Jadi kami pikir selama itu tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melakukan kekerasan, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, saya pikir ini tidak masalah ya. Sebenarnya ini kita tidak melanggar. Karena memang ini sudah dikandungkan, kandungnya sudah ada. Dan memang sebenarnya tidak ada masalah lagi, hanya tinggal mungkin yang kurang masalah sosialisasi. Kita memori saja, dengan sama saja dengan kita memori perundingan perdamaian. Gitu. Jadi ini memori kolektif kita secara kebersamaan. Kita sudah melaksanakan kemarin ada KKR, ya. Itu juga sebuah memori kolektif terhadap hak asasi manusia. Dan sekarang kita memori kolektif terhadap perjuangan yang memang dibangun oleh Hasan Dipuro pada tahun 1976. Ya inilah hasilnya sekarang kemerdekaan bersama dengan Indonesia. Kita di Aceh ini menjadi sorotan karena kita memang pernah punya sejarah konflik yang lama dengan pemerintah Indonesia. Itu saja. Tapi di lain daripada itu saya melihat Aceh sudah cukup memberikan nafas baru bagi Indonesia. Malah Indonesia dipuji di dunia internasional karena penyelesaian perdamaian. Jadi saya pikir ini nilai yang sangat positif untuk negara Republik Indonesia dan juga untuk Aceh. Dengan perempuan kita mencoba mengakhiri volume ini, bahwa ini biasa aja gitu. Nggak usah dijadikan lagi suatu topik yang tiap tahun kita ribut soal ginian terus gitu. Apa sih gitu? Nggak ada untungnya untuk pemerintah Aceh, untuk pemerintah Indonesia maupun untuk masyarakat Aceh. Saya rasa masyarakat yang menaikkan bendera itu juga hanya semangat saja, dan mereka akan kembali menjadi masyarakat biasa sesudah itu. Bukan artinya ada kekerasan sesudah itu atau ada statement-statement yang membahayakan, kan enggak gitu. Saya pikir kawan-kawan hanya ingin mengekspresikan sebuah memori kolektif ya. Ini memori kolektif ini sangat penting. Jadi dalam pasca konflik ini jika kita menafikan memori kolektif kebersamaan kita ini, maka kita akan tidak memperdulikan lagi MOU Helsinki ini. Karena pada hari ini kalau enggak dijaga, ini siapa yang jaga kalau bukan kita? Beda dengan kayak Papua kemarin misalnya gitu, itu kan beda. Kok kita kan sudah damai.